Kapal besar itu terbawa oleh arus banjir setinggi gunung. Mereka terbawa arus hingga ke tepian kota, sampai akhirnya dia akan menabrak jembatan beton raksasa yang ada di depannya, guys. Dan tiba-tiba, ya, gelombang besar pun muncul dari belakang seperti sebuah tsunami. Mereka semua yang berada di dalam kapal pun melewati arus itu dengan sangat cepat. Sementara itu, orang-orang yang berada di dalam kota pun hanya bisa melongo melihatnya. Para orang-orang di dalam kapal pun masih terus meluncur, bahkan diikuti oleh burung-burung di atasnya, guys. Dan mereka menuju ke arah istana presiden. Nah, sementara itu, orang-orang yang sedang rapat pun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kapal yang sangat-sangat besar sekali yang muncul dari belakang. Dan akhirnya, klik tombol subscribe untuk video seru lainnya, guys.